baik BMKG dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami, melakukan perbaikan terhadap infrastruktur peringatan dini tsunami, yaitu diantaranya sirine, yang mana sirine yang berada di Keuskupan Maumere merupakan sirine untuk peringatan dini tsunami. Setelah kami tinjau di lapangan, terdapat trouble di dalam sistem sehingga kami mendatangkan tim dari Pusat Gempa Bumi Tsunami BMKG Pusat, Pusat Instrumentasi Kalibrasi dan Rekayasa BMKG Pusat, serta BMKG Stasiun Geofisika Kupang untuk melakukan perbaikan terpadu terhadap sirine. Dan sirine sudah kami tinjau dan sekarang dalam proses pekerjaan supaya menjadi peralatan yang dapat berfungsi baik, baik itu saat simulasi atau tes setiap tanggal 26 dan juga saat real kejadian gempa bumi peringatan dini tsunami. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi informasi gempa bumi dan tsunami, diawali dengan audiensi ke Bupati Sika tadi pagi setelah apel hari pendidikan di lapangan Kabupaten Sika. Kemudian dilanjutkan sosialisasi terhadap BPBD, PMI, Kemensos, dan masyarakat yang pukul 13.30 tadi mendapatkan pembekalan dan melakukan simulasi dimulai dari Pelabuhan Elsai. Pelabuhan Elsai menuju Gelora, lapangan ya. Gelora Samador. Tadi kami senang sekali karena kami dapat menjangkau sekitar waktu 7 menit berlari santai ya. Dari Elsai, Pelabuhan Elsai ke Gelora Samador. Untuk alat sirine ini sudah sejak kapan rusak? Alat sirine ini kurang lebih sebulan rusak. Sehingga kalau kita melakukan tes itu nanti kemungkinan trouble. Yeah. Jadi padahal setiap tanggal 26 kita melakukan tes uji komunikasi sehingga kami tinjau terus dan ternyata memang ada kerusakan dan kami melakukan perbaikan terhadap sirine. Di tempat lain, ya. Tidak hanya di sini, sebenarnya tim kami tersebar ke Labuan Bajo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.